Kapolda Kalbar Irjen Pol Suryanbodo Asmoro menyambut kedatangan Kadifu Binter Polri Irjen Pol Johanis Asadoma bersama rombongan di Mapolda Kalbar. Kedatangan Kadifu Binter Polri bersama tim dalam rangka menggelar sosialisasi Peacekeeper dan English Competency Test bagi personel jajaran Polda Kalbar di Ruang Graha Katulistiwa Mapolda Kalbar selama 2 hari. Kapolda Kalbar dalam sambutan mengatakan kegiatan sosialisasi ini adalah kegiatan luar biasa bagi Polda Kalbar. Sosialisasi Peacekeeper dan English Competency Test bertujuan untuk memajukan kompetensi personel kepolisian di Polda Kalbar. Diharapkan kepada seluruh personel supaya mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang didapatkan, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya dapat diaplikasikan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kadifu Binter beserta tim atas diselenggarakannya kegiatan ini dan berkenan untuk membimbing personel Polda Kalbar mengikuti kegiatan English Competency Test dalam rangka eksistensi seleksi mengikuti program penugasan ke luar negeri dan pengembangan personel. Sementara Kadifu Binter Polri Irjen Pol Johanis Asadoma dalam sambutan mengatakan esensi digelarnya kegiatan Peacekeeper dan English Competency Test untuk menjaring talenta-talenta terbaik dari jajaran Polda Kalbar. Menggunakan itu adalah bahasa Inggris. Terutama, terus muda-muda nih. Jadi, kesempatan terbuka di depan untuk Anda bisa berkarir di dunia internasional. Sekali lagi, tidak.